Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bareng Abim Tutor untuk hari ini, guys. Nah, kali ini kita akan membuat salah satu poster testimoni ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya produk apa ya, produk yang mau dijualkin atau jadi gini, kita punya produk terus kita udah berhasil dijual gitu produknya. Nah, di sini kita akan tampilkan testimoni atau tampilkan chattingnya antara pembeli dan penjualnya gitu ya. Ya. Ini contoh saya penjualnya, nah terus siapa pembeli juga ada gitu, terus kita screenshot ya. Nah, ini salah satu request dari subscriber kita. Terima kasih banyak udah request, dan mudah-mudahan apa yang saya berikan ini bermanfaat dan tidak mengecewakan. Ya, setidaknya saya berusaha untuk teman-teman semua ya. Oke, sebelum lanjut ke tutorialnya, teman-teman silakan alangkah baiknya dukung channel ini dengan cara klik tombol yang warna merah itu, subscribe-nya diklik dulu ya teman-teman. Nah, terus loncengnya hidupin teman-teman biar dapat informasi terbaru dari Abim Tutorial. Serta like-nya juga di saya tunggu ya. Oke. Di sini kita akan biasa ya, saya akan berbagi file VLP-nya. Jadi teman-teman silakan download aja file VLP-nya gratis tanpa ada kode password-nya. Jadi free ya. Jadi silakan langsung download aja. Nanti di deskripsi ya saya siapkan linknya. Dan sorry banget teman-teman kalau suara saya lagi gini ya, lagi serak nih, aduh udah 2 hari kayak gini serak sama batuk. Oke, jadi kita langsung aja ke aplikasi Pixellab ya. Jadi teman-teman yang belum download, silahkan download dulu di Play Store gratis ya. Kalau nggak cari di Google Chrome, yang moodnya ada juga ada kayaknya ya. Oke. Nah, ini kita udah masuk ke aplikasi Pixellab teman-teman. Sekarang yang belum tahu nih, tadi juga sempat tadi tanya, bang gimana cara buka file PLP gitu ya. Nah, sekarang saya praktekkan juga cara buka file PLP seperti apa. Oke, di sini kita langsung buka aja. Titik 3 yang atas sini kanan, teman-teman pergi ke Open PLP File. Nah, ini ya. Nah, di sini tinggal cari aja, klik yang PLP ini. Nah, di mana nyimpennya atau downloadnya? Biasanya kalau misal download dari tempat saya pasti langsung biasanya ada di folder download, biasanya di sini kan ya. Nah, kalau kebetulan saya masih ada di folder Pixellab-nya karena belum saya share juga sih. Nah, ini yang file testimony fig-nya, ini yang ini. Nah, kita open and add ya. Nah, kita tunggu. Oke. Kita balik lagi. Nah, ini udah masuk ya, udah langsung masuk file PLP-nya langsung jadi. Nanti ini tinggal langsung simpan aja nih. Tapi kalau misalnya teman-teman kan nih buat teman-teman ya, jadi teman-teman nanti bisa dirubah nih model chattingnya. Nah, chatting ini ya. Nah, aku kasih kuas di sini ya, biar teman-teman tahu. Nah, ini kan ada di layarnya ada layar chatting, terus ini ada template semaphore-nya. Ya, di sini ada nomor WA saya, ini Facebook saya, ini Instagram saya, ini ya. Nah, terus jadi banyak. Nah, di sini kan jadi seperti ini. Oke, yang jadi sini teman-teman silakan produknya ya, nanti tinggal dirubah aja teman-teman. Terus chatting ini juga bisa dirubah ya. Ini kan sekedar contoh ya, jadi teman-teman tinggal merubah sendiri aja. Terus di sini juga nih alamat sosial medianya juga bisa teman-teman rubah juga ya. Oke, nah terus paling bawah ini ada background ya teman-teman ya. Nah, ini backgroundnya paling bawah ya, sengaja saya buat jadi biar tambah kelihatan lebih manis banget ya. Nah, seperti ini. Ada di belakang ada tulisan teks nih Nivea ya. Oke. Nah, di sini ya. Itu kita tutup. Nah, kan kosong seperti polos ya. Oke, di sini ada kita tutup. Nah, ini keluar lagi seperti ini. Jadi biar kelihatan lebih mantap banget ya. Terus ada testimoni juga di sini. Nah, ini juga kita tutup ya. Dia kosong seperti ini, kita buka lagi. Bukan ini mah tadi, ini nih. Nah, seperti ini. Oke,
Jadi nanti teman-teman tinggal dieksplor sendiri aja. Teman-teman tinggal rubah-rubah aja ya. Dari mulai chatting dengan pembeli ya. Terus produknya juga dirubah, ininya dirubah. Semuanya tinggal dirubah sendiri aja ya. Ini tampilannya udah 1:1, jadi pas nanti kalau misalnya teman-teman mau share ke Instagram ya, pas banget ya. Terus background belakang ini ya nanti teman-teman tinggal dirubah aja, bebas mau misalnya contohnya apa ya, contohnya misalnya kita jualan masker ya, tinggal dirubah aja dan gambar masker di belakangnya. Oke, dan ini sangat mudah banget ya membuat salah satu poster testimoni. Mudah-mudahan poster ini bisa digunakan oleh teman-teman semua ya. Oke, sampai ketemu lagi di Abim tutorial berikutnya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada salah-salah kata di yang apa saya ucapkan ya. Dan sorry banget kalau suara saya sedikit agak serak ya. Terima kasih nih untuk yang udah subscribe channel ini, terima kasih banyak. Dan sudah like channel ini juga, terima kasih banyak ya. Semoga teman-teman semua sehat semua. Dan terus tetap sehat ya, karena sehat itu mahal gitu deh. Oke, terima kasih untuk semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.